dalam sejarah karir saya, khususnya saya memberikan bantuan hukum gratis, yeah, Hotman 911, yeah, banyak pengais keadilan yang saya memang tidak tanya agamanya, tapi mayoritas yang datang ke saya itu beragama Islam. Yeah. Tapi waktu saya pernah dirundung masalah, kok tidak ada orang Islam yang menolong saya? Gimana? Yang mana? Ya misalnya, kalau saya ada tersandung masalah, tidak ada orang yang Islam menolong saya. Sementara saya sudah banyak menolong para pengais keadilan yang beragama Islam. Gimana, Pak, solusinya itu? Ya, per kasus sebenarnya, Bang. Ya. Mereka itu pasti tidak akan berani menyampaikan kalau kasusnya betul-betul hal fundamental berkaitan dengan akidah Islam. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan misalnya bisnis. Berkaitan dengan bisnis, apa, Pak? Ya, mereka ini tidak tahu berterima kasih. Oh gitu. Ya, agama itu mengajarkan begini, bukan bagian orang beriman orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah menolongnya. Begitu ya. Saya tidak bisa dikatakan beriman kalau Bang Hotman pernah bantu saya, lalu saya tidak tahu berterima kasih kepada Bang Hotman, saya bukan orang beriman. Orang beriman itu membantu orang berterima kasih kepada orang yang telah membantunya. Begitu. Minimal didoakan. Minimal didoakan. Ya. Ya. Tapi kalaupun ada kejadian seperti Bang Hotman rasakan, itu manusiawi, paling tidak menjadi pelajaran bahwa inilah manusia. Oke. Maka kita tidak boleh berharap bertumpu pada manusia semata. Oke.